Mana kaya? Ini mah enak, oi. Mana pakai kalian kan sini gue pakai ini ya. Ya. Oke guys, di kuburkunya. Assalamualaikum semuanya. Oke geng, jadi kali ini kita akan mukbang. Ini yang namanya mie basah ala Korea Selatan, guys. Wow, luar biasa sekali, bro. Iya, dan ini tuh yang udah di plating. Ya. Jadi mie basah ala Korea ini terdapat apa itu toppingnya, bro? Iya, di sini juga kita review dulu sebentar. Iya. Oke, review dulu ya. Oke. Silakan. Kang Bohim apa sih, mangga? Oke, siap. Oke, yang ini yang pertama-tama ya. Iya. Ini dulu ya. Iya. Ini adalah tomret. Tomret. Iya. Jadi belah-belah ya. Ada tomat. Terus ada cengluk. Cengluk ataupun cengos. Iya. Ini cabai domba yang udah kita iris-iris semuanya. Oke, siap. Ya. Dan ini terdapat kulit badak. Iya. Kulit badak. Kulit badak. Iya. Kulit badak ya ta. Kita apa kulit badak kita hanya kulit badaknya masih segar sekali ya, nih herang. Iya. Dan di sini kita menggunakan mie golosor jadi jadi tukul dikunyah ya. Iya. Yeah. Mie golosor. Golosor serangan. Golosor ya. Karena mie ini sangat leher ya, bro. Iya. Jadi, udah gak sabar pengen mencicipinya. Tanpa basa-basi sebelum makan, kita ada baiknya. Doa. Iya, baca doa terlebih dahulu dimulai. Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Oke, langsung saja kita mari makan. Mari. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali ya. Ini mah enak, oi. Mana pilih kali geng, karena sini grosor ini ya. Ya. Jadi pas masuk ke mulutnya itu sangat biasa sekali ya, ngebeledak ya, Brodi. Aduh, gurih sekali ya. Si kulit badaknya sangat gurih sekali ya. Si cabenya ini sangat segar sekali karena dikirim dari Korea Serikat. Aduh, enak sekali guys. Saya akan mencoba ini apa yang namanya ini itu adalah tomcat. Jadi si tomcat ini rasanya sangat sangat asam sekali, bro deh. Ya, mohonnya. Dan si kulit badaknya juga berbentuk kayak besot ya. Kenapa kayak besot? Merintil. Nah, aduh mantap sekali. Terus sayang. Tangan aja. Melintir, melentrem, meledak, tak meletus. Tak sawang-sawang, Mas. Enak, guys. Si kulit dombretnya mantap sekali. Ternyata benar sekali broso tunggu kabut ternyata benar sekali Brodi ini yang ngasih nama mie golosor ini ya. Ternyata pas si mie ini masuk ke mulut langsung ngagolosor sekali, nggak usah dikunyah. Tidak perlu dikunyah, cukup diterai bulat. Luar biasa sekali guys. Mantap sekali ini mase si mie ya, rasanya sangat menggelegar sekali. Jadi rasanya itu sangat berpadu sekali, guys. Iya ya. Enak. Dari cabai,
tomcat sampai ke bawang daun ada semua dan menyatu di sini di mie golosornya, guys. Pantesan orang Korea suka banget makan ini ya. Oke, okay, Brodi, langsung aja kita pakai kokod. Karena saya orang Sunda. Karena di Sunda. Pakai sumpit itu susah, guys. Iya. Kan ini itu sumpit Sunda. Khusus orang Korea pakai sumpit. Tapi ya pakai tangan kiri karena di sini tangan kanannya jauh. Kamu boleh kan? Karena banyak sekali dampak-dampak yang akan terjadi. Dan rengit pun sangat berkelian di sini. Jangan sampai kalian terkena serangan DBD. Mantap sekali, Brodi. Medikap. Medikap. Kalkung kap. Sekualan cai. Si cabai ini sangat segar sekali ya, karena ini dikirim di Korea Selatan langsung. Wah, ya jadi semuanya itu dari Korea semua ya? Iya. Kaosin Korea? Korimi. Korea. Ini ongkirnya berapa, Yong? Ongkirnya cukup 3.500. Murah sekali, Yong. Iya. Si mie-nya ini harganya 2.450.000, Brodi. Sok bohong. Deh, sok. Tahu dong, Ima. Si Ohima tuh bisa diajak ngelah duit. Ini sosisnya berapa, Yong? Sosisnya itu 3.500 saparapat. Oh, saparapat? Iya. Nah, kebun batur nih. Bisa geus apa lo kok si Gojin lah. Bisa, oh, gue bilang sih teh wantur kayak kaima itu mah. Sok muka kartu. Tidak terasa, guys. Ya, sudah ya, segini aja ya. Iya. Ya, kulit ya. Kulit badaknya juga entah kemana ya menghilang, guys. Habis Bur. Dimakan serigala. Serigala berbulu kecoa. Tomcat mana oh ayam tomcat dari warna. Ini buat kalian yang mau mie kayak gini, tinggal pesan aja ke Korea Selatan, guys. Ya. Mana kulit badak? Harganya murah banget. Cukup dengan Anda menggunakan uang 7.000, insya Allah digaplok. Wow, luar biasa sekali penonton, enaknya, wow, nempel terus di lidah. Iya. Buat kalian yang nonton ini pasti ngiler ya, pasti. Ternyata Brodi, si cabenya ini pedasnya itu sangat ngangenin sekali ya. Cium itu. Mari kita hatok. Hatok seperti wah, kulit badak lah. Tomcat, makan yang banyak dong. Ada kulit badak. Kenyangan. Enak. Tak, aku juga kulit badak. Lain ya. Erik di bawah, Erik di bawah juga tak kulit badak. Kokon. Man, kulit badak batah. Untung cian kakek gelnya. Tak kulit badak. Korek lah, pak korek ya. Ayo kudu beak deh, mah. Dah, ya daging. Kudu beak. Wah, itu ada daging. Temok ini. Kudu beak, kudu beak. Nah, temok. Kudu beak, mau. Tak, makasih banyak. Ah, sama dikap. Sana si kabinnya, mang ohimnya. Kata punya. Duka. Keo nggak wa, mang. Oke guys, pakai lagi. Sama dikap. Nah, ayo sama dikap, sama dikapnya. Disuapin, Yong. Hah? Mau disuapin? Ayo, Mon, yang banyak, Mon. Ya, itu. Ayo. Ya. Sok, kosmon. Kosmon, ayo. Sok, anjing, hayu. Hayu ke mana? Banyak yang acan, nih, hayu. Oh. Angkot, meren, gak mau, Mak.
kumahin kesan-kesana tak rasana kumah rasana lo bating minyak terus cepat kena sungut cepat tapi apakah baik rasa. Untuk suara baik sekali jadi melancarkan suatu boa yang merecet sebelum perintaran darah lain boa yang seset jadi seakan-akan ntar kalau modo si teh itu ngelosor gitu lo berminyak mengandung zat lesang dan si rasanya itu sangat membanggongkan. Iya, membanggongkan sekali. Untuk pencernaan, untuk percernaan sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Siap. Tanya satu lagi semuanya tanya. Dan untuk lambung yang telah terisi dengan minyak, apakah akan hidung itu akan merasa seksek? Oh, jangan. Atau akan menimbulkan kecongean? Ya, apakah gimana? Ya, mungkin itu terjadi dalam sebuah episode selanjutnya ya. Aduh. Jadi sekarang kita berlangsung saja ke Percik Keong. Keong kumat setelah Anda memakan ini tah ini daunnya. Jadi seakan-akan dan rasanya ini seperti gas ya. Nyeri untungnya. Ini juga warnanya ini udah membandingkan dengan si warna rambut, rambut kulit dan untuk anjing sarua. Sarua. Aing pernah lepaskeun jadi huntu. Jadi si huntu aja si Umi teh kudu sarua konengna gitu. Buuk geus koneng, huntu koneng, mi koneng gitu, tales koneng. Tales pamas aya mun par mahina. Iraha tuh kamu teh koneng? Ah ini mah kudu nyeting karburator. Itu udah setting kamera dengan rodot sering gitu ya. Ulah diandreyankeun wae. Sokat tuh. Ah, buru setting. Sungut setting. Setting. Mohon, ayo, mohon. Ayo. Jadi kamu tuh sangat lap sekali, guys. Karena sama warnanya dengan ini. Oh iya. Ada kapelannya, bangunnya. Aduh. Jadi sangat enak sekali ya untuk rasanya. Dan ini tuh semungkin sebentar lagi juga udah mau habis, guys. Enak ya? Enak banget. Enak sekali, guys. Sungutinnya, guys. Ini mah sungutinnya, guys. Setting ke sungut. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ternyata kita masak ini mau bantu. Untuk pesan untuk mie yang sangat terpopuler ini ya sangat menyenangkan sekali. Everybody come let's go. How are you today? I am coming from this the East in the bed, man. Oke, dikumurikunya. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mara FM.